Halo semuanya, kembali lagi di channel Hendrie Sulastomo. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil pickup yang keren banget. Ini warnanya putih dan didominasi dengan warna pink. Ini keren banget. Dan ini mobil pickup keluaran dari Suzuki. Mau tahu detailnya seperti apa? Yuk kita saksikan vlog ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk yang baru mampir, subscribe, like, serta komen apabila kalian punya pengalaman dengan mobil pickup yang mungkin cepet-cepet ataupun yang standar-standar. Silahkan komen di kolom komentar. Dan inilah dia videonya selengkapnya. Oke, kita mulai dari bagian belakang dahulu. Di bagian pintu baknya ini adalah yang tipe flat decks. Kalau yang wide decks kanan kiri bisa dibuka juga. Jadi semua pintu baknya itu bisa dibuka. Ini dia stiker-stiker komunitas yang diikuti oleh si Putpink. Dan kita cek bagian bawahnya. Untuk knalpot sendiri ini sudah menggunakan knalpot racing ya, sudah dibobok atau diganti. Mufflernya menjadi seperti ori tapi ngebleber. Kemudian di sektor ban depan belakang ini sudah pakai pelek ori. Dan untuk pernya sendiri ini sepertinya sudah dipres ya, jadi kelihatan lebih ceper atau lebih pendek sedikit dari aslinya ya. Kita lihat ini dia penampakan untuk mobil pickup masa ini. Dan untuk wipernya sendiri dia menggunakan hanya satu di sebelah kiri, yang sebelah kanannya itu dicopot ya, ini dicopot jadi cuma pakai satu aja. Dan incinya lebih besar ya. Dan kemudian ini juga plat nomor ada tambahan. Ini logo Suzuki dan ada noda sedikit di bagian kiri ini ya, wajar pemakaian ya. Kemudian ini juga udah keren banget, dicat pink, kuning. Kemudian di sini juga ada kir, notifikasi kir nih kalau nggak salah ya. Kalau salah diralat itu juga yang di semprot. Kemudian di sini juga stiker komunitas yang diikuti oleh si Putpink ada di konsep dikasih pick up dengan nomor urut sekian. Di sini kita bakal lihat juga nanti bagian dalamnya seperti apa. Nah, di bagian pintunya itu terpasang hording aksesoris gitu. Kemudian ini bagian speakernya ditaruh di atas diserta dengan powernya karena memang space yang ada di situ. Kemudian kaca belakang juga modifikasi, bisa dibuka seperti ini. Dan joknya juga sama, kulitnya udah diganti. Lanjut ke bagian kilometer, di sini ada RPM dan kilometer untuk seri yang terakhir ini. Kemudian di sini juga ada sebuah tip LCD. Ini tip LCD ini udah Bluetooth, jadi kita bisa mendengarkan musik lewat Bluetooth dan telepon juga lewat Bluetooth ya. Dan ada juga yang bisa kamera mundur. Jadi sih udah bonus sih paketan. Oke, inilah dia hasil sound system pada mobil pickup ini. Di cepetan kalian ambil headset kalian, kalian dengerin sampai pol. Hasilnya juara banget kan. Ini pecah pisan, ajib, halus, bassnya dapat, balance-nya dapat ya. Pokoknya ini pengalaman pertama naik pick up yang kekinian dengan sound system dan banyak lampu kelap-kelipnya yang luar biasa keren. Pokoknya ini modifikasi paling mantap untuk sebuah pick up mobil bak barang. Pokoknya keren pisan, ini halus pisan dan jedak-jeduknya dapat banget. Pokoknya ini keren. Dan di sini juga dilengkapi dengan 5 percepatan, rem tangan, kemudian rem atas dan di bagian bawah. Dan untuk setirnya sendiri, ini setirnya belum power steering, jadi masih berat apabila dibelokkan kanan kiri. Oke, sekian review singkat untuk Suzuki Pickup Futura 1500cc. Apabila dari kalian semua memiliki pengalaman seputar mobil ini, silahkan komen di kolom komentar dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai berjumpa kembali di next video review berikutnya. See you!